Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 19 bersama saya Tasya Lutmila. Salah satu korban jatuhnya pesawat Trigana Air di Papua, Agustinus Luanmase, merupakan warga kota Ambon. Keluarga di Ambon baru mengetahui jika Agustinus adalah salah satu penumpang Trigana Air yang jatuh setelah menonton televisi. Keluarga korban Agustinus Luanmase terpukul saat mengetahui nama Agustinus Luanmase tercatat dalam manifest pesawat Trigana Air yang jatuh di Papua. Agustinus adalah pegawai kantor pos Papua. Ia saat itu bersama 3 rekannya yang lain bertugas mengantarkan dana PSKS senilai 6,5 miliar rupiah untuk warga di Oksibil, Papua. Agustinus meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Saat ini keluarga tengah mempersiapkan kepulangan jenazah Agustinus ke Ambon. Informasi yang diperoleh keluarga, rencananya jenazah Agustinus tiba di Ambon hari Jumat. Kapan hari ini kalau lihat televisi pesawat Trigana Air itu dari Jakarta ke Bintan, dia hilang posisi. Sudah itu beri kebebasan itu tabrak gunung. Yang beta harapkan itu mudah-mudahan. Katong itu cuma berencana, tapi sebuah itu Tuhan yang tentukan. Kalau bisa bukan katong, tapi dengan Tuhan bisa dipercepatkan supaya katong bisa selesai.